من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن استنى به بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Selamati tuan-tuan para jemaah muslimin, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita kesempatan untuk meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesihatan dan diberikan gerakan hati kita untuk kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaAllah pada tengah hari ini, sementara kita nak menunggu masuknya waktu solat fardu Jumaat, lebih kurang jam 1.29 minit tengah hari ini, saya nak membaca sepotong ayat daripada surah Al-An'am ayat yang ke-62. Di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Thumma ruddu ilallahi maulahumul haqq, ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin." Yang membawa maksud, kemudian mereka, yakni hamba-hamba Allah, dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahawa segala hukum pada hari itu ada padanya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Baik, dalam surah Al-An'am ini ayat yang ke-62, Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan kepada kita perjalanan manusia bila mana selepas kematiannya. Sampai satu ketika nanti kita semua akan keluar daripada jasad kita, roh kita ni akan keluar daripada jasad. Maka di manakah akan pergi roh kita ini? Yang mana saya petik daripada kitab Imam Ibn Kathir ataupun tafsir Ibn Kathir, yang mana Ibn Kathir dia mensyarahkan berkaitan dengan surah Al-An'am ayat yang ke-62 ni. Allah berfirman, "Thumma ruddu ilallah." Yang membawa maksud, kemudian manusia-manusia ni akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibn Kathir, ayat ini memberi peringatan kepada kita bahawa semua makhluk akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala satu demi satu. Tidak ada sesiapa pun yang tertinggal di dunia ini selama-lamanya. Apabila kita telah mati, kita akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dipertimbangkan hisab amalan kita. Bukanlah kita akan berjalan-jalan mengelilingi dunia ataupun dikembalikan ke dalam tubuh badan yang lain. Kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, dan akan ditanya apakah yang kita lakukan semasa hidup di dunia ketika mana kita pernah hidup satu masa dahulu. Baik, di sini Imam Ibn Kathir menceritakan bahawa ayat yang menyatakan summa ruddu ilallah, yang mana Allah bagi tahu kemudian manusia ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Roh ni akan keluar daripada jasad kita ni, akan dikembalikan semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kalau kita lihat ada sesetengah orang yang masih lagi beranggapan, yang masih lagi menganggap bahawa roh ini, kalau roh yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan kembali semula ke alam barzakh. Dia akan berjalan-jalan mengelilingi dunia. Makna kata itulah yang namanya hantu, kan? Sebenarnya tu bukan, tuan-tuan. Yang hantu-hantu orang dok kata ni, itu sebenarnya syaitan ataupun jin. Dan orang yang telah meninggal dunia, maka dia akan masuk ke dalam alam barzakh dan dia tidak akan keluar. Ini bertepatan dengan ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam surah Ar-Rahman, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Bila mana Allah Subhanahu wa taala masukkan manusia ke dalam satu alam yang namanya barzakh, la yabghiyan, dia tidak akan tembus daripada alam tersebut. Di antara kedua-dua alam, di tengah tu ada satu alam yang bernama barzakh. Alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Jadi manusia duduk di alam barzakh, dia tak boleh nak tembus keluar daripada alam dunia, dan manusia duduk di alam barzakh, dia tak boleh tembus keluar ke alam akhirat selagi mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan manusia tersebut. Jadi sebab tu kita kena faham, ada orang yang beranggapan bahawa roh akan kembali semula ke rumah, dan ini merupakan fahaman masyarakat kita pada hari ini. Dia kata 7 hari roh akan datang semula ke rumah. Dia nak tengok anak cucu dia buat apa.
Malam raya, roh akan kembali semula ke rumah. Dia nak tengok anak cucu ingat tak ingat dia. Agak tak ada kerja tu tuan-tuan. Kan? Malam raya kena buat perangai elok-elok. Pasal apa? Pasal roh akan kembali semula ke daripada alam barzah, dia akan datang ke rumah nak tengok anak cucu buat apa. Kan? Dia kata buat perangai elok-elok. Buat perangai elok-elok ni bukan malam raya je tuan-tuan. Tiap-tiap malam kena buat perangai elok-elok. Ha, jadi sebab tu kita kena faham yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memberitahu kepada kita bila mana manusia ini keluarnya roh daripada jasad, maka dia akan kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat daripada Imam At-Tirmizi, hadis yang agak panjang lah, tapi saya ringkaskan secara kesimpulannya, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi tahu ketika mana nak dicabut nyawa seseorang manusia keluar daripada tubuh badan dia, maka akan datang dua malaikat. Sekiranya roh tersebut roh orang yang beriman, roh orang yang melakukan amal saleh, maka apa akan jadi? Malaikat yang turun dalam keadaan muka yang berseri-seri, dan dia membawa satu kain yang diperbuat daripada sutera dan berbau wangi. Ketika mana roh nak dicabut, malaikat tersebut akan duduk di tepi manusia ni. Dan ketika mana roh itu dicabut, maka kata malaikat Israel, keluarlah wahai jiwa yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi, orang yang senang keluar rohnya seperti mana Nabi ibaratkan, seperti air yang dituangkan ke dalam cawan. Makna kata air yang keluar daripada muncung teko dan kemudian dia masuk ke dalam cawan. Itu perumpamaan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buat. Maka bila mana roh manusia tersebut keluar, maka dia akan disambut oleh dua malaikat ni tadi, dan kemudian dia akan dibalut dengan kain sutera ni tadi dan akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan naik ke atas langit, dan pada di atas langit tersebut malaikat akan bertanya, roh siapa yang kamu bawa ni, baunya sangat-sangat wangi. Dan kemudian malaikat menjawab, roh ini roh Sifulan bin Sifulan. Maka malaikat membuka pintu langit sehinggalah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala redha akan manusia ni, Allah bagi tahu pada malaikat, tunjukkan tempatnya di dalam syurga. Maka malaikat bawa manusia ni tadi, ditunjukkan tempat dia di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tempat kamu yang kamu akan berada di dalam syurga satu hari nanti. Cumanya sekarang kamu tak boleh masuk lagi. Kerana apa? Sekarang waktu kamu akan berada di alam barzah. Ha, maka dia tidak dapat masuk, cuma sekadar dapat melihat. Sebab tu tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu apa dia? Nak membina mahligai dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, amalan sangat mudah. Nabi kata baca sehari surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka Allah akan membinakan sebuah mahligai di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini persiapan kita. Kita nak ada keinginan nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, persiapkan tempat tinggal kita di sana. Kalau hari ni mungkin di kalangan kita ada yang nak berpencen, dah berkira-kira nak balik kampung, nak buat rumah di kampung dan sebagainya. Tapi kita duduk berapa lama tuan-tuan? Mungkin setahun, mungkin 10 tahun, dan mungkin tak sempat duduk pun dah Allah ambil nyawa kita dah. Dan kita ada satu perancangan, persiapan yang kita nak duduk di kampung kita. Kita dah persiapkan dah. Yang mana tempat kita, kita dah siapkan rumah kita. Kerana apa? Kerana kita beranggapan kita nak duduk di sana dengan tenang. Jadi bagaimana kita nak duduk di satu negeri yang kekal abadi selama-lamanya, yang kita tak akan mati, yang kita tak akan pergi mana-mana. Maka persiapkanlah kita punya tempat tinggal kita di sana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita satu amalan yang mana kalau kita buat perkara tersebut, maka Allah akan bina syurga di dalam tempat yang kita akan tinggal. Baik. Jadi bila mana manusia dilihatkan syurga kepada roh ni tadi, maka malaikat akan kembalikannya semula ke dalam jasadnya. Masa bila malaikat kembalikan roh manusia ni ke dalam jasad, iaitu ketika mana manusia berada di dalam tanah, tuan-tuan. Dah dikebumikan kita, tanah dah tutup kita dah, baru ketika tu roh akan dikembalikan ke dalam jasad. Dan pada ketika itulah akan datang malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Dia akan datang berjumpa dengan kita dan bertanya kepada kita. Dapat jawab soalan malaikat. Maka kata apa malaikat? Nam, tidurlah kamu. Kerana apa? Kita dapat jawab soalan malaikat.
Dan di sini dalam hadis yang lain Nabi bagi tahu. Bila mana manusia boleh menjawab persoalan malaikat? Dia minta kepada malaikat apa dia? Irji'i ila ahli fa akhbiruhum. Wahai malaikat, boleh tak nak kembali sekejap nak jumpa keluarga aku malaikat? Nak bagi tahu cerita kepada mereka tentang hal-hal alam barzah ni. Tak menyesal kalau kita lakukan amal kebaikan, tak menyesal kalau kita taat perintah Allah, tak menyesal ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat benda-benda ni, maka apa-apa akan dapat. Kamu akan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak nak kembali sekejap, nak bagi tahu kepada ahli keluarga aku malaikat? Maka malaikat berkata kepada orang yang meninggal ni tadi, "Nam, kamu tak boleh kembali, tidurlah kamu. Kerana apa? Aku akan kejutkan ketika mana menjelangnya hari akhirat nanti." Maka di sini kita boleh faham, hadis ini sangat jelas menceritakan kepada kita bahawa roh dia tidak akan kembali semula ke dunia. Sebab saya dapat soalan, ada orang tanya, "Ustaz, betul ke? Saya dengar orang kata, bila mana orang meninggal, tiap-tiap Khamis malam Jumaat, dia akan tunggu di depan rumah dia." Lepas tu, dia dah tunggu di depan rumah dia, semasa sebelum Jumaat ni, waktu ni, dia akan duduk di atas kubur dia, menanti waris dia yang datang. Dan bila dia masuk semula, lepas Jumaat, dia masuk semula ke dalam kubur. Saya kata, kalau dia tunggu waris dia sebelum Jumaat, waris dia tak semayang Jumaat ke, saya kata. Dan bila kita dapat satu-satu cerita yang kita kena ingat, dia berkaitan dengan perkara gaib, perkara sam'iyat. Perkara sam'iyat ni apa dia? Kita dengar, kita tak boleh tengok, tuan-tuan. Contohnya apa? Malaikat, kita tak boleh tengok. Hari kiamat, kita tak boleh tengok. Syurga, neraka, kita tak boleh tengok. Tapi dengar tak cerita dia? Kita dengar cerita dia dan kita beriman. Bila kita kaitkan tentang cerita-cerita ni, cerita berkaitan dengan roh, maka dia merupakan salah satu daripada perkara-perkara gaib, perkara sam'iyat, perkara yang boleh dengar dan kita tak boleh melihat. Jadi dia memerlukan kepada hujah dan dalil datang daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal yang tahu perkara gaib hanya yang pertama Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu cerita tentang perkara gaib. Maka dalil daripada mana? Daripada Allah, daripada Al-Quran. Al-Quran ada cerita, Al-Quran tak ada cerita, maka tolak terlebih dahulu. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ada tak cerita tentang perkara tersebut? Hadis tak ada cerita tentang perkara tersebut, maka tolaklah perkara-perkara yang khurafat di dalam pemikiran masyarakat kita pada hari ini. Okey. Jadi sebab tu yang sebaliknya terjadi kalau sekiranya seorang manusia yang meninggal dalam keadaan dia ni orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tak beriman kepada Allah, orang yang buat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan turun menyambut roh dia ni siapa? Iaitu malaikat yang bengis wajahnya. Aswadani wa azraqani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya hitam kebiru-biruan. Jadi inilah malaikat yang akan menyambut manusia ni tadi. Dan kata Nabi, bagaimana roh ini dikeluarkan oleh malaikat Israel yang mencabut nyawa? Kata Nabi, seperti mana besi yang dipanaskan, dilekatkan di kulit dan direntap dengan sekuat hati. Itulah perumpamaan roh orang yang tidak melakukan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bila mana roh ini dikeluarkan dan disambut oleh malaikat yang bengis ni tadi, tuan-tuan, dan dibawa ke pintu langit, akan tetapi malaikat yang menjaga langit tidak membuka pintu tersebut dan malaikat kata, lemparkan roh ini ke dalam jasadnya. Dan apa pun kita kena faham, roh dia memang akan kembali semula ke dalam jasad. Ada yang tanya soalan, apa dia? "Ustaz, kalau roh orang tu dia meninggal kerana kebakaran, orang tu accident, Ustaz. Berkecai tubuh badannya. Orang kena bom. Tak ada langsung tubuh badan. Macam mana tu, Ustaz?" Tuan-tuan, Allah ni Maha Kuasa, dia boleh buat sama semula jasad seperti mana yang Allah pernah pinjamkan pada dia ketika masa dahulu. Maka ini kita kena faham. Walaupun seseorang itu dia dikebumikan tanpa jasad ataupun dia meninggal tanpa jasad, maka tidak satu perkara yang tidak mustahil bagi Allah untuk Allah membuat kembali jasadnya yang baru.
Jadi sebab tu roh akan dikembalikan ke dalam jasad. Pasal apa kita kena faham? Pasal apa roh ni nak kena kembali balik ke dalam jasad? Kerana kalau orang yang dia melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala, misal kata orang yang selalu langgar perintah Allah, maka dia akan diazab oleh para malaikat. Jadi kalau satu jasad yang diazab oleh malaikat yang tidak mempunyai roh, dia tak rasa apa, tuan-tuan. Jadi dikembalikan roh untuk ada segala rasa perasaan sakit, perasaan sedih, perasaan menyesal mereka ketika mana mereka diazab oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita kena faham, yang pertama, ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala bagi tahu summa ruddu ilallah. Allah, mereka ini akan kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada roh yang masuk ke dalam tubuh badan orang lain, tak ada, tuan-tuan. Ini kefahaman masyarakat yang beragama Buddha, kan? Ada yang menyatakan dia dilahirkan semula. Perangainya sama, sikapnya sama, cuma mungkin tubuh badan berbeza. Ini orang-orang Buddha punya kepercayaan. Maka kita sebagai orang Islam jangan percaya benda-benda macam tu. Kerana tidak ada sebarang dalil yang menyatakan manusia itu dilahirkan semula, tak ada, tuan-tuan. Bila mana dia meninggal, masuk dalam alam barzah, dia tidak akan keluar. Jadi itu satu perkara yang kita nak kena beriman tentang perkara tersebut. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, maulahumul haq, pemelihara, penjamin, penjaga mereka yang sebenarnya. Makna kata mereka ni kembali kepada siapa? Kepada maula mereka, iaitu penjaga yang sebenar-benarnya. Di atas muka bumi Allah, Allah wakilkan malaikat, Allah wakilkan ibu bapa sebagai penjaga kita. Masa kita kecil, ibu bapa kita Allah jadikan wakil untuk menjaga kita. Sakit, demam kita semua dijaga oleh ibu ayah kita. Masa dah besar, maka penjaga kita siapa? Mungkin isteri kita sebagai penjaga kita. Masa kita dah tua, mungkin anak-anak sebagai penjaga kita. Dan ketika mana kita meninggal dunia, maka kita akan kembali kepada penjaga yang sebenar-benarnya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu bila kita faham kita akan kembali kepada penjaga yang sebenar-benarnya, maka buatlah satu perkara yang diredai oleh penjaga kita. Okey, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lahul hukmu, iaitu ketahuilah bahawa segala hukum kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Segala hukum yang ada di atas muka bumi ini kepunyaan Allah. Hukum ni, tuan-tuan, dia terbahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama dinamakan hukum syar'i. Hukum syar'i ni apa? Hukum yang berkisahkan berkaitan dengan perkara-perkara syarak. Perkara-perkara syarak contohnya apa? Contohnya solat, puasa. Solat, puasa, perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah, itu dinamakan hukum syarak. Okey, dan benda ni boleh dibuat dan boleh tak dibuat. Makna kata ada orang yang boleh melakukan perkara ni, ada orang yang boleh meninggalkan perkara ni. Dia ada pilihan. Macam kita hari ni, kita nak solat Jumaat. Kalau kita pilih tak nak solat Jumaat, boleh tak? Boleh. Kita tak ada masalah. Tak ada apa-apa halangan untuk melarang kita daripada perkara tersebut. Itu pertama, hukum syar'i. Dia berkaitan dengan amal ibadat. Baik. Yang kedua dinamakan hukum qadari. Hukum qadari ni apa dia? Satu hukum yang tidak boleh dipinda oleh manusia. Contohnya macam mana? Contohnya hari ini kita dilahirkan sebagai orang Islam. Itu hukum qadari. Yang kedua apa dia? Contoh yang lain, kita dilahirkan sebagai seorang lelaki. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang manusia. Ini dinamakan hukum qadari. Yang ketiga dinamakan hukum jazai. Hukum jazai ni dia berbeza dengan dua hukum ni. Yang mungkin hukum qadari ni tadi dia boleh lagi dipinda, walaupun berat untuk dipinda, tetapi dengan teknologi ataupun dengan akidahnya mereka boleh pinda hukum tersebut. Contohnya, Allah takdirkan manusia lahir dalam kalangan keluarga Kristian, tapi Allah bagi hidayah, maka dia berubah untuk menjadi memeluk agama Islam. Maka dia merubah hukum qadari. Ataupun dia merupakan seorang lelaki, disebabkan teknologi moden zaman sekarang, tuan-tuan, daripada lelaki dia boleh berubah jadi perempuan, tapi dia tak boleh mengubah 100%. Mungkin daripada segi jantina, kemaluan dia boleh ubah, daripada suara dia tak boleh ubah.
Okey. Jadi itu namanya hukum qadari dan hukum jazai. Macam mana buat sekalipun dia tak akan mengubah hukum jazai. Hukum jazai ni apa dia? Hukum yang dibuat ketika mana manusia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu hukum yang ada setelah kita meninggal dunia. Duduk dalam alam barzah, kita ni taat perintah Allah, maka apa Allah akan bagi? Nikmat kepada kita. Nikmat dapat jawab persoalan, kita akan ditidurkan oleh para malaikat. Dan sekiranya manusia tak dapat jawab persoalan yang malaikat soal kepada kita, maka apa akan jadi? Malaikat akan azab manusia ni. Itu tidak akan dapat diubah. Macam mana kita cakap elok-elok nak rasuah malaikat pun, malaikat takkan terima, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana ini hukum jazai, hukum yang takkan boleh diubah-ubah. Jadi sebab tu hukum ni semua ni kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah yang mentadbir segala-galanya. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa huwa asraul hasibin, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Pembuat perhitungan yang paling cepat, makna kata dalam ni Imam Ibn Kathir dia menceritakan bahawa manusia akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Ibn Kathir, hisab Allah ataupun perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang manusia ni sangat singkat waktu dia. Ada mungkin yang makan masa selama setengah hari. Ada yang memakan masa selama 10 minit, bergantung kepada amalan manusia. Yang pasti dia takkan sampai sehari. Cuma kadang-kadang kita dengar apa dia, kita berada di padang mahsyar itu sangat lama. Memang benar apa yang disebut. Kerana apa? Kalau kita baca kitab Imam Ibn Kathir, An-Nihayah Fil Fitan Wal Malahim. Kata Imam Ibn Kathir, manusia duduk di padang mahsyar dalam keadaan yang sangat lama. Mungkin sahaja melebihi 100 tahun. Kerana apa? Kerana sebelum mula dihitung amalan-amalan manusia tersebut. Sebelum mula dihitung amalan manusia, manusia akan menunggu dalam keadaan yang sangat lama. Tetapi bila mula sahaja dihitung amalan manusia, maka amalan setiap daripada manusia tersebut hitungannya terlalu sekejap. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibn Kathir. Yang mana mungkin ada yang seperti mana orang yang sedang tidur sementara menunggu waktu zuhur, qailullah. Mungkin itu sahaja waktu yang diperlukan. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan, ayat ini menceritakan kepada kita hukuman Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, yang mana mereka akan menerima hukuman bila mana mereka dikeluarkan roh daripada jasad mereka. Jadi ada yang menerima azab, ada yang menerima nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang kita kena faham, orang yang syahid dalam peperangan, mereka tidak ada sebarang azab dan mereka akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pendapat para ulama. Dia kata apa? Orang yang mati syahid, dia akan terus dimasukkan ke dalam syurga. Dia tak ada alam barzah, tuan. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang yang mati syahid, apa yang kita perlu buat? Kita tak perlu nak mandikan jenazah dia, kita tak perlu solatkan jenazah dia, kita tak perlu kapankan jenazah dia. Kerana apa? Kerana dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu di zaman sahabat dulu, ada seorang sahabat yang bernama Muawiyah. Bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Namanya Muawiyah bin apa, saya tak ingat. Tapi bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia ni terkorban, dia meninggal dunia. Dan adik kepada Muawiyah ni, bila dia tahu abangnya terkorban, ketika itu adiknya masih lagi dalam keadaan jahiliah. Makna kata dia belum lagi memeluk agama Islam. Apa yang dia buat? Setiap hari dia akan memanjat satu bukit dan dia akan bersyair. Orang Arab ni, tuan-tuan, dia nak meluahkan perasaan dia melalui syair. Kalau dia sedih, dia akan bersyair. Kalau dia gembira pun, dia akan bersyair. Jadi dia naik ke atas bukit, sampailah ke petang, dia akan bersyair sorang-sorang dia dan dia akan menangis meratap di atas kematian abang dia. Abang dia kerana apa? Kerana abang dia terkorban di dalam peperangan. Tapi bila mana dia memeluk sahaja agama Islam, dan anak-anak ni juga memeluk agama Islam, 4 orang anaknya syahid di medan peperangan. Tetapi tidak ada setitik air mata pun yang keluar pada matanya. Kerana apa? Kerana dia gembira. Dia tahu anak dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini keyakinan para sahabat. Kita boleh tengok bagaimana sahabat satu ketika dulu mereka berperang bukan untuk kuasa, akan tetapi mereka berperang untuk mati, tuan-tuan. Untuk mati syahid pada jalan Allah. Pasal apa? Ini satu jalan pintas untuk mereka dapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Mungkin kerana amalan mereka ada yang kurang ketika mana mereka lakukan amalan. Jadi dengan mati syahid maka akan terus dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang ada di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini memberi kepada kita satu renungan berkaitan dengan ke mana hala tuju roh kita. Maka pilihan ada di tangan kita untuk kita membuat pilihan sama ada baik ataupun buruk, itu terpulang pada apa yang kita lakukan di atas muka bumi Allah. Dan insya-Allah cukup sekadar itu. Sekian aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Yeah.
فلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا محمد رسول الله بارك Thank you.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب العالمين والصلاة محمد المسيد والشرع وما أصل المقال إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سيدان جماعة yang dirahmati Allah teguhkan iman dan takwa di dalam diri taatilah setiap perintah Allah dalam apa jua situasi hindari dosa dan maksiat agar kelak kita tidak rugi semoga
Dengan ketakwaan ini menjadi benteng penyelamat kita di dunia dan juga di hari akhirat kelak. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Salat Sempurna, Hidup Terpelihara. Sidang jemaah yang berbahagia, mengenang perjalanan bermula dari bumi menuju ke langit yang telah dilalui oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita amat mengaguminya. Mana tidaknya perjalanan hebat tersebut dirakamkan dalam Al-Quran menerusi surah Al-Isra ayat yang pertama yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya yakni Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Perjalanan ini merupakan mukjizat agung yang dikurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Sidratul Muntaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala untuk umat baginda mendirikan solat fardu sebanyak 50 waktu. Dengan sifat rahmat dan belas kasihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda berulang kali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurangkan bilangan tersebut kerana tidak mahu melihat umatnya terbeban. Akhirnya hanya tinggal 5 waktu untuk kita melaksanakan solat. Ini menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang mudah untuk diamalkan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 78. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Maksudnya, dan Dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Begitu besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat Islam. Syariat dipermudahkan, namun ganjaran digandakan. Justeru amat malang sekiranya terdapat dalam kalangan kita yang masih tidak menghargai segala kemudahan dan kelebihan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, hakikatnya solat yang telah disyariatkan secara langsung melalui peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan anugerah yang tidak ternilai daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ini kerana solat merupakan pertalian dan perhubungan seorang hamba dengan Tuhannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mendepani ujian, maka solatlah menjadi penguat jiwa baginda sallallahu alaihi wasallam bagi meneruskan perjuangan dakwah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu an, beliau berkata, "Kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam iza hazabahu amrun shalla." Bermaksud, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam jika terdapat urusan yang sukar, baginda sallallahu alaihi wasallam akan menunaikan solat. Solat yang sempurna dapat menjadi benteng kepada diri daripada segala keburukan, kerosakan dan juga kemungkaran. Mereka yang mendirikan solat dengan niat yang ikhlas, sempurna segala rukun dan syarat, di samping khusyuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dapat membina kepribadian yang tinggi dan mulia. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bermaksud, sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bagi menghayati peristiwa Isra dan Mi'raj ini, pada 4 Februari 2022 yang lalu, pejabat menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama telah mengambil inisiatif melancarkan kempen sambutan Bulan Solat Kebangsaan. Ia bertujuan untuk menyemarakkan ruh dan semangat umat Islam untuk mempertingkatkan amal ibadat
di samping memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai kewajipan salat yang telah diperintahkan oleh Allah. Mimbar ingin mengajak para jemaah yang dikasihi sekalian, marilah kita menjadikan peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebagai satu muhasabah untuk meningkatkan penghayatan kita terhadap ibadah solat. Nilaikan sejauh mana kesungguhan kita melaksanakan kewajipan ini. Ingatlah ancaman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Maun ayat 4 hingga 5. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bermaksud, maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang solat, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan solat mereka. Kesempurnaan solat adalah dengan mematuhi segala syarat sah serta rukun-rukunnya. Selama ini mungkin kita ambil mudah berkenaan aurat ketika mengerjakan solat, kesucian pada tubuh badan, pakaian dan tempat solat, suci daripada hadas dan sebagainya. Mungkin juga kita jarang perhatikan mutu bacaan yang menjadi rukun di dalam solat serta kesempurnaan pergerakan yang disertai dengan tuma'ninah. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang lelaki berulang kali solat hanya disebabkan dia tidak menyempurnakan tuma'ninah di dalam pergerakan solatnya. Begitulah pentingnya menjaga setiap rukun solat serta syarat sah yang telah ditetapkan. Jika kita dapat melaksanakannya dengan sempurna, insya-Allah solat kita dapat dilaksanakan dengan penuh rasa khusyuk. Justeru, marilah sama-sama kita menyemarakkan lagi sambutan bulan solat kebangsaan ini dengan melazimkan diri untuk mengerjakan solat fardu pada awal waktu, menghadiri solat jemaah di masjid, mendampingi ibadah fardu dengan solat sunat rawatib, meningkatkan kualiti ibadah kita dengan menambah ilmu pengetahuan berkenaan solat melalui majlis-majlis ilmu dan juga kelas-kelas agama, serta menyeru ahli keluarga, anak-anak serta rakan taulan untuk bersama-sama menunaikan kewajipan solat. Di samping itu, janganlah menjadikan pekerjaan dan kesibukan kita sebagai penghalang untuk kita mendirikan solat. Ingatlah bahawa solat dapat dilaksanakan di mana sahaja asalkan tempat tersebut suci dan bersih daripada kekotoran. Bahkan lebih baik dilaksanakan di masjid dan surau secara berjamaah. Kita mestilah melawan sikap malas menunaikan solat. Didiklah anak-anak untuk mengerjakan solat seawal usia 7 tahun dan sentiasa memperingatkan mereka untuk memelihara solat dengan mendirikannya di awal waktu, di samping memberi peringatan mengenai kepentingan solat dalam kehidupan jika mereka selalu mengambil ringan tentang solat. Semoga mereka menjadi hamba-hamba yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah, melihat kepada peningkatan jumlah jangkitan COVID-19 di negara ini, mimbar ingin mengambil kesempatan untuk mengingatkan para jemaah sekalian untuk bersama-sama mengamalkan kawalan kendiri yang tinggi dalam usaha untuk membentuk imuniti kelompok yang mapan. Marilah kita melengkapkan pengambilan suntikan penggalak vaksin COVID-19 sebagai ikhtiar untuk perlindungan daripada mengalami kesan teruk akibat jangkitan wabak ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan kepada kita untuk memerangi pandemik ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin menekankan beberapa kesimpulan sebagai pedoman buat kita bersama. Pertama, perjalanan Isra dan Mi'raj merupakan bukti terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala serta kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, solat merupakan anugerah yang tidak ternilai daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita kerana ia merupakan manifestasi hubungan antara Tuhan dengan hamba-hambanya. Ketiga, muhasabah serta perbaikilah solat kita dengan menjaga waktunya, menyempurnakan syarat dan rukunnya supaya kita dapat menghadirkan rasa khusyuk ketika melaksanakannya.
Renungan firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Baqarah ayat 238. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Bermaksud, peliharalah kamu, kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala solat fardu, khasnya solat wusta, yakni solat asar, dan berdirilah kerana Allah dalam solat kamu dengan taat dan khusyuk. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا سيدنا ربنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحاب الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا كبوه دولي yang maha mulia سري بدوك baginda yang dipertuang agung السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى باللحشة ابن المرهم سلطان حجي أحمد شاه المستعين بالله وكذلك كبوه دولي yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti almarhum Al-Mutawakkil 'ala Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Allahumma ja'al baladana Malaysia آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وآمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. يا الله jadikanlah kami semua hamba-hambamu yang taat melaksanakan kewajiban salat, membayar zakat kepada pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib dan menginfakkan harta melalui ibadah wakaf di pusat wakaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajiban zakat dan wakaf pada jalanmu. Jadikanlah harta zakat dan wakaf ini sebagai saham kami di hari
akhirat kelak. Ya Allah, permudahkanlah mawib dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, kami juga ingin memohon kepadamu, jadikanlah kami orang yang jujur dan berintegriti dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Peliharalah kami daripada perbuatan rasuah, pecah amanah dan penyelewengan yang membawa kerosakan kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya khususnya COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوات التأنس والشرون المسنقون صفوا صفوفكم لو كان صفوا كان في belakang kiri dan kanan ربي أعوذ بك من الشر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدورنا بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة على صلي فرض جمعة قعدت الإمام من الله تعالى الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة على سيدنا محمد الصلاة على سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر الله سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر ورزق الله أكبر سبحان الله
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات الصلاة السلام علينا السلام علينا. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على كما باركت على العالمين. اللهم إني أعوذ بك من زهر وفتنة الحياة وفتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحيّ القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحيّ القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. إن ربنا بالسلام وأدخل الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى جل الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض لا يغضه حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرين حمدا يوفي نعمك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لأزواجنا ولذرياتنا لأصحابنا المشايخنا والمعلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم إنا نعوذ من البرص والجنون والجزم ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والله